senantiasa mendapatkan keselamatan di Mendiangi, bergelar Tumpi Purwonua atau Raja Pertama suku Moronene dan memiliki karakter yang tangguh, wajah yang gagah dan warna kulitnya kuning keemasan dengan rambut terurai yang seperti sutra. Sayang keemasan adalah cirinya yang makin memperkuat karakter ketokohannya, serta kemampuan satria ini memiliki kekebalan tubuh tanpa bisa dilukai oleh benda tajam apapun. Kostum yang digunakan saat ini adalah kain tenun motif khas Bombana yang sudah memiliki haki, lain motif buris cinta, motif bosu-bosu, motif sele-sele yang bernuansa keemasan disesuaikan dengan karakter tokoh Dendiangi. Dan cerita tokoh ini sampai sekarang masih dilestarikan di setiap acara adat oleh suku Moronene melalui kada yang didendangkan oleh orang tua lanjut usia. Dan terima kasih, Bombana. Baik, di belakang Kabupaten Bombana, selanjutnya. Kabupaten Buton Utara sebentar lagi akan hadir di hadapan kita. Mana semangatnya untuk Kabupaten Buton Utara? Andy, segi. Kabupaten Buton Utara hari ini mengusung tema Putri Wakawun. Kondisi ini menjadikan Buton Utara sebagai daerah yang potensial untuk tanaman padi organik. Padi organik yang sangat populer saat ini adalah spesies Wakawundu karena memiliki ciri khas yang berbau harum. Buahnya berwarna merah, tahan terhadap kekeringan dan hama penyakit. Oleh karena itu, pada event ini Buton Utara tetap menunjukkan keunggulan pembangunan daerah di sektor pertanian dengan menampilkan ikon Putri Wakawundu Kabupaten organik dengan pakaian sentuhan tenun Kasopa Giu-Giu sebagai bentuk kearifan lokal budaya dan tradisi Buton Utara. Putri Wakawundu adalah nama yang diangkat dari dua makna yang tak terpisahkan. Putri artinya sosok perempuan yang bermartabat Buton Utara, sedangkan Wakawundu... Ya, sekali lagi saat ini seluruh peserta tenun karnaval sedang diabadikan oleh 30 fotografer nasional dari 8 provinsi sedang mengabadikan sutradara tenun karnaval dan akan diseleksi dalam Lomba Foto Nasional Halo Sutra 2018. Peserta hasil seleksi terpilih dari 8 provinsi masing-masing. Ada yang datang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat, Yogyakarta, dan Jayapura. Kita berikan tepuk tangan juga yang meriah untuk Sutra Tenun Karnaval tahun ini, karena baru tahun ini diadakan Lomba Fotografi. Oke, untuk yang di sebelah kanan juri, boleh dong kasih ruang untuk dewan juri menyaksikan atraksi. Oke, mohon tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kabupaten Buton Utara. Lanjutnya boleh untuk 07 Kabupaten Buton Tengah. Maju Buton Tengah. Buton Tengah. Tom,
teman-teman. Iya, hadirin, inilah peserta Sultra Tenun Karnaval 2018 kategori C 07.